Yo, halo semua, kembali lagi di channel Adminnya Deso. Jika kamu pengguna Android antara tahun 2010 sampai 2013, pasti pernah main game-game berikut ini. Dan game-game tadi merupakan game Android jadul yang memiliki kenangan tersendiri waktu dulu. Biasanya game-game ini untuk counter apa warnet. Istilah seman biyane suntik game. Sing biyen tahu ngene iki komen ya. Dan untuk kembali nostalgia, pada video kali ini saya akan merekomendasikan 7 game Android jadul terbaik yang biasanya hasil suntikan dari warnet. Dan karena game-game berikut ini adalah game jadul, maka ukuran dari game ini tidak terlalu besar dan pastinya ringan banget. Penasaran seperti apa daftar gamenya? Langsung saja kita bahas dari urutan ke-7. Dan daftar ini random ya, tidak dari yang terburuk ke terbaik, tapi andalah yang menentukan mana yang terbaik. Angry Birds adalah game simple di mana Anda menggunakan burung sebagai peluru ketapel untuk melawan para babi-babi. Game ini adalah salah satu game wajib yang ada di paket suntik game. Franchise dari game ini juga banyak di Play Store. Anda bisa cari sendiri ya nanti. Game berikutnya berjudul Hungry Shark Evolution, yaitu sebuah game di mana Anda harus menggerakkan hiu yang lapar agar tetap hidup. Untuk zaman dulu, game ini grafiknya sudah lumayan bagus, dan pilihan hiunya beragam, bahkan ada elemen lava, listrik, dan es loh. Game ini adalah adaptasi game PC berjudul Plant vs Zombie, dengan gameplay bertahan dari para zombie menggunakan tumbuhan ajaib. Dulu pasti main game ini sampai berjam-jam ya. Pada urutan keempat ada game bertipe endless run paling populer berjudul Temple Run, dengan grafik yang cukup memukau pada zamannya. Game ini masih banyak dimainkan sampai sekarang. Selain itu, gameplaynya juga bikin nagih untuk mendapatkan karakter baru di dalam game ini. Hill Climb Racing merupakan game dengan gameplay yang lumayan simpel, yaitu Anda menaiki kendaraan unik untuk mendapatkan koin yang bisa untuk membeli lintasan, kendaraan yang unik, dan bahkan lintasannya seperti bulan, lava, bahkan Antartika pun ada loh. Jika ingin game yang simpel dan cocok bagi orang malas, adalah game Fruit Ninja, yaitu game memotong buah-buahan dengan ala-ala ninja. Tapi hati-hati dengan bomnya ya, yang jika terkena maka duar. Game 3D paling keren pada saat itu adalah Fighting Tiger, yaitu game berjenis fighting petualangan melawan para geng motor. Pada zaman itu juga, main game ini serasa main game PS di HP, karena gameplaynya enak banget. Dan itulah beberapa rekomendasi game jadul Android terbaik. Dan selamat bernostalgia.